Dan juga namanya Ketubung PBHMI 2 periode periode Kongres pertama Kongres ke-8 tahun 66 dan kedua Kongres ke-9 tahun 69. Ya, berarti Nuhalis Maji ini adalah mantan Ketua PBHMI yang 2 periode. Saya juga pernah jadi Ketua PBHMI sebelum setelah Canggu, tapi saya hanya 1 periode, Canggu 2 periode. Karena itu saya ajak kita semua di sini bersama-sama mendoakan semoga almarhum Pak Nurholis Maji, mantan ketua PBHMI kita, mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sini. Amin, 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 amin. Yang mulai satu-satunya, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. 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 Amin. 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 Amin.